Udah gedean kan? Sehat lagi. Oke, kamu dilepasin ya, Shadley. Oh, no. Assalamualaikum, mama-mama kece. Ini kisah anak laki-laki Irfan Hakim, Kakang Jalu, dan kucing nih. Di rumah, Kang Jalu punya kucing bengal. Jenis kucing hasil persilangan kucing kampung sama kucing hutan. Namanya si Babe. Jalu seneng banget main sama Babe. Aku mau main sama kucing bengal. Kucing bengalnya namanya siapa? Kucing bengalnya namanya itu Babe. Katanya Babe kemarin sakit ya? Iya. Terus sekarang? Sekarang udah sembuh. Begitu. Saatnya Jalu sama si Babe main, guys. Hobinya Babe itu mulai capek nih kayaknya nih sakitnya. Soalnya ini juga udah 15 menit juga nggak boleh lama-lama juga. Kakinya belum stabil. Sekarang balikin Babe ke kandang yuk. Babe istirahat dulu. Assalamualaikum. Suatu hari, kakak Ana, kakak Ina, sama Jalu lihat ada seekor kucing kecil sendirian di dekat rumah. Kasian deh, badannya kurus dan ngeong-ngeong terus. Kayaknya lapar, minta makan deh. Karena kasian, akhirnya mereka sepakat untuk merawat si kucing. Apa dong? Bu. Nama siapa? Gak tahu. Ini namanya Sherry. Wow. Oke, deal ya. Mulai sekarang namanya Sherry. Guys, ini dia keadaan si Sherry sekarang. Udah gedean kan? Sehat lagi. Oke, kamu dilepasin ya, Shadley. Oh, no. Karena sekarang si Sherly udah sehat, Kang Jalu mau lepasin si Sherly ke alam. Mama-mama kece, sekilas ini mungkin sepele ya. Tapi, apa yang mau dilakuin Kang Jalu adalah pelajaran penting buat pencinta hewan. Ini dia yang selalu ditanamkan Ayah Irfan pada anak-anaknya. Shadley, lepasin ya kamu ya. Oke. Sherly mau dilepas kemana sih, Kang? Lepasin keluar lah. Ayo. Masuk ke dalam. Iya juga sih. Bisa aja, Kang Jalu. Kang Jalu kayaknya sedih nih. Lo kembali lagi. Tuh. Itu ada Ayah Irfan. Tapi berarti kamu sediain makanan juga, takutnya dia gak bisa makan, oke? Lumayan tuh, dia seneng ya.
Sherly kelihatannya udah seneng tuh. Sebenarnya Kang Jalu sedih, guys. Tapi harus ikhlas ya, Kang Jalu. Supaya si Sherly seneng terus. Yippee! Gitu deh, Mam. Cerita seru anak laki-laki Irfan Hakim dengan kucing. Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi buat mama-mama kece semua. Love you, Mam. Happy weekend. Ajakin Mama Kece di rumah untuk lebih eksplor lagi nih ya mengenai Museum Komodo dan juga Taman Reptil. Jadi nih Mama Kece, kita nggak perlu jauh-jauh loh pergi ke Pulau Komodo hanya untuk melihat binatang komodo aja. Karena ternyata di sini ada. Nanti kita seru-seruan bareng ya. Ada yang nggak kalah serunya juga karena dia punya banyak banget nih kisah keluarga selebriti yang pastinya bisa jadi inspirasi untuk seluruh keluarga di Indonesia. Dimana lagi kalau bukan di Mom and Kids.